Guys, mau tahu apa itu virus corona dan perkembangannya saat ini? Yuk ikut nonton video ini. Virus corona berasal dari mana? Sebagai infeksi akibat virus corona, SARS dan SARS berasal dari kelelawar pada kasus virus SARS. Ketika air liur atau udara kelelawar yang membawa virus, maka unta akan terinfeksi dan menjadi perantara. Selanjutnya, unta akan menderita infeksi atau unta langsung infeksi, kulit atau dagingnya. Lalu manusia yang telah terinfeksi akan menulari manusia lain. Langsung dengan benda yang sering disentuh, tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menerapkan etika bersin dan batuk, berpergian ke tempat umum, dan berinteraksi dengan orang banyak. Strategi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Padahal strategi yang dilakukan pemerintah yaitu yang pertama melakukan physical distancing atau jaga jarak. Yang kedua, yaitu melakukan rapid test atau pemeriksaan cepat. Yang ketiga, yaitu mengedukasi masyarakat untuk isolasi mandiri. Hal yang kita lakukan ketika kena virus corona. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, isolasi diri selama 14 hari di rumah. Jika menimbulkan gejala, segera ke rumah sakit terdekat. Dan jangan lupa menggunakan masker. Mencegah virus corona, kalian dapat melakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan dengan benar, menjaga daya tahan tubuh, tidak berpergian ke negara-negara terjangkit, kemudian menghindari kontak fisik dengan hewan-hewan mamalia ataupun hewan reptil.